kesempatan ini kami izin sedikit menyampaikan Bapak Menteri bahwa ini adalah bagian daripada program Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu program vaksinasi merdeka, di mana program vaksinasi merdeka ini adalah kegiatan kolaborasi yang kami lakukan bersama pemerintah, bersama TNI, dan tentunya seluruh unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Ini menjadi strategi untuk bisa memperbanyak gerai-gerai vaksin, tidak saja mungkin di puskesmas, tapi kita sebar ke hampir seluruh RW yang menjadi target daripada vaksinasi merdeka ini. Karena vaksinasi merdeka ini ditentukan target-targetnya, khusus di Jakarta Barat ada 209 RW yang dinilai penduduknya cukup banyak, namun sebaran vaksinasinya masih rendah. Terus hadir di sentra-sentra vaksinasi untuk mendorong program vaksinasi kita mencapai kekebalan komunal. Jakarta menduduki posisi pertama, tapi jangan lengah. Karena seperti yang terjadi di New York, seperti yang terjadi di negara lain, London, begitu kita lengah, naik lagi. Vaksinasi ini adalah benteng pertama. Alhamdulillah, wa syukurillah bahwa kita sudah bisa mencapai, dan saya terbayang ribuan masjid dan musola menjadi sentra vaksinasi. Nanti Pak Adis didata aja masyarakatnya, warganya, Pak Ketua NU, mudah-mudahan insya Allah bisa segera terlaksana program vaksinasi. Dan kita terus tekan. Hari ini saya dapat kabar tingkat keterisian rumah sakit sudah di bawah 50, sudah di bawah 60.